Balukar halodo panjang, opat lembur di Kabupaten Cianjur keayaanan nangah gar tepi kasiseuteun cai bersih. Pikeun bisa menang cai bersih warga Kuduleah Paligenti ngalacai tina kubangan. Nya kawas kitu kayaan di opat lembur anu kiwaringah gar balukar halodo panjang. Eta lembur anu opat teh nyaeta Kampung Pasir Panjang, Kampung Pasir Sabuk, Kampung Sukalaksana turta Kampung Panejen. Pikeun menangkeun cai bersih warga kudu ngantri turta Piligenti ngalacai tina kubangan leutik. Cai tina eta kubangan teh dipake pikeun nohonan keperluan masak, mandi jeung nyuci. Alami keringan setiap mungkin 6 bulan lah. 6 bulan. Mulai kemarau-nya. Awal kemarau-nya akhir atau ke pertengahan Agustus, ya Bu ya. Itu udah mulai ngalau. Udah mulai. Mulai gini. Ini yang galinya Pak Wakil RT. Wakil RT yang gali. Jadi alat pakai manual. Musim hujan penuh. Musim hujan penuh. Tapi masih banyak yang ke sini. Banyak juga yang dekat. Kalau musim kemarau ini mengikuti 4 daerah. 4 kampung. 4 kampung lah. Ngantri. Dari sore biasanya ya. Dari mulai jam 4 subuh udah. Jangan dari 4 subuh. Yang dari sore jam 10 berakhir jam 2. Buat minum, buat mencuci, mandi. Kalau mencuci sini, kadang-kadang sini. Kalau bapak jam 2 malam kadang-kadang ngambil. Udah antri sini? Enggak, kalau malam sih enggak ngantri. Cuma kalau malam mah banyak gitu, jadi cepat ngambilnya. Eta tempat kubangan tipi lemburan warga teh katitih 5 kilo nenggangna. Eta kubangan teh teweleh haneuteun di dareg degu warga ti isuk tepi ka wanci peuting. Warga miharap pamarentah bisa mere bantuan ku cara mangnyieunkeun sumur bor keur warga. Heri Setiawan, Bandung TV.